Selamat malam. Hari ini gue mau makan nasi sama ayam goreng bagian paha atas crispy itu. Ayam jualan gue sama sambalnya itu nggak dijual, tapi gue bikin sendiri aja daripada saus. Sambalnya itu gue bikin cabai rawit merah, cabai rawit hijau sama bawang diiris-iris, gue ulek, terus disiram sama bumbu lada hitam my taste sama minyak panas. Nah, sekarang kita coba makan ya. Ini paha atas. Ini cabenya. Kita cocok. Ini sih pedes gengs, cuma gue kata doyan pedes jadi gue suka aja. Oh ya, betul. Jadi gue jualan ayam crispy itu. Terus orang-orang tuh berkali-kali nanya ada sambal gepreknya enggak ada. Terus gue kan pernah nyobain ayam geprek ya, gue tuh nggak begitu suka karena terlalu bau bawang putih, dan gue tuh nggak begitu suka sama bawang putih. Jadi menurut gue apa sih enaknya sih ayam geprek. Nah, gue mencoba deh membuat sambal geprek. Enak juga, tapi gue gak pakai bawang putih sih, gue pakai bawang merah doang. Karena bau bawang putih itu menurut gue enak. Sambalnya boleh dicoba loh.